bertanya. So since last, Liz Kidet also asked in English, I want to show off my competitiveness and also ask in English. Alright, so Marshall, one of the threats that you stated that's going to be in the future is the threat of cyber attack, future cyber attack. In the Indonesian National Police, we already formed a direction against cyber crime, which is the cyber directorate in the police headquarters. And also, there's also smaller task forces in the regional police department. So my question is there any form of cyber defense against future cyber attack? I unfortunately read the book that was stated by the police, by the chief of police, The Ghost Fleet. In that book was stated that the Indonesian Republic was no more. Other than that, in that book also stated in 2030, the war will be fought invisibly. That's why the name of the book is Ghost Fleet, Armada yang tidak terlihat. The war we fought by cyber crime, the war we fought knocking off electrical grid, the war we fought by hacking satellites. So my question is, does the Indonesian National Armed Force is ready for the future cyber attack? Are we ready? Do we have any form of defense against future cyber attack towards our nation? And if there is any form of cyber defense, how can we, as the police, in the Indonesian National Police, can help the Indonesian National Armed Force countering these threats? Thank you, sir. Ya, operator, silakan video. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. And just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of sheet explosive. This is how it works. Did you see that? That little bag is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Let's make the decisions. Now trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release this warning. Ini adalah satu bentuk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini sedang kita lalui adalah masuk pada revolusi industri 4.0, di mana kemajuan-kemajuan teknologi informasi mendominasi tentang perkembangan teknologi seperti gambaran tadi. Ancaman cyber bisa ancaman yang kelihatan dan ancaman yang tidak kelihatan. Ancaman yang kelihatan seperti swarm tadi, satu bentuk drone yang kecil, dan itu adalah terakumulasi dari yang pertama adalah data, artificial intelligence yang diambil dari big data. Jadi big data yang ada di punya negara yang di sana itu. Bagaimana sering kita berinteraksi dengan satu sama lain. Kadang-kadang kita nanya ke Akbar, Akbar, saya minta dong fotonya. Oh jangan, saya minta dong orang tua kamu siapa foto. Oh jangan, nggak boleh. Kalau ditanya, tapi kalau diminta oleh alat, malah dikasihkan. Kita posting fotonya Akbar, foto orang tuanya, kemudian posisi lagi di mana. Ini semuanya masuk di big data.
apa hobimu, Akbar? Oh jangan, ini rahasia. Tapi ketika ditanya oleh alat, maka dijawab oleh alat itu. Yang namanya adalah handphone, dengan Facebook, dengan Twitter dan sebagainya. Bahayanya adalah begitu masuk di big data adalah digunakan yang negatif. Big data akan memiliki tingkatan yang sangat berbeda dibanding saat ini, di mana nantinya saat kita online ke dalam dunia digital, semua orang tidak lagi anonim dan akan teridentifikasi. Dan tidak hanya sekedar teridentifikasi saja, namun big data ini akan memegang seluruh kisah hidupmu. Mengingat internet sudah menjadi kebutuhan primer kita saat ini setiap hari, jam, menit, bahkan detiknya. Tahukah kamu bahwa data kita yang telah masuk ke dalam internet itu sifatnya permanen? Saat kita login dengan atau tanpa akun, big data akan terus mencatat seluruh kegiatan kita di dunia maya. Apapun yang kita tonton, apa yang sering kita cari, dan apa yang pernah kita upload di dalamnya, semua itu bersifat permanen dan tidak pernah bisa dihapus. Dan itu tetap berlaku hingga di masa depan nanti. Ketika sebuah AI machine learning berkombinasi dengan big data, setiap orang akan punya historinya masing-masing sebagai sebuah database. Tidak hanya itu, namun juga transaksi keuangan, pekerjaan, relasimu, kemana saja kamu, bahkan kebiasaan tidur dan bangunmu di pagi hari. Dan AI tersebut nantinya mungkin dapat menyeleksi setiap individu berkualitas maupun tidak melalui itu. Mungkin pekerjaan HRD di masa depan akan semakin mudah ya. Betapa mengerikannya big data ini di masa depan nanti. Sedikit mengingatkan saya pada sistem perilaku manusia yang dihitung sebagai amal ibadah dan dosa. Semuanya itu tercatat dan tidak dapat kita sembunyikan dan akan berdampak secara real time. Dan jika seluruh database manusia telah tercatat, selanjutnya tentu saja diperlakukan sistem rating dan karma yang akan berimbas kepada seluruh pekerjaan kita maupun status sosial kita di masa depan tentu saja. Jadi mungkin di masa depan, balasan dari sebuah karma akan datang lebih cepat, bahkan real time. Bisa dibayangkan jika pemerintah punya kendali untuk menonaktifkan kita dari semua fasilitas digital yang nantinya bakalan terkoneksi dan sinergi. Akan jadi seperti apa orang itu nanti? Ketika seseorang membuka handphone yang umur 18, dia sudah masuk ada naik yang bagus dan sebagainya. Sayang anak umur 5 tahun sampai 10 tahun, mungkin 5 tahun masih belum ya. Kalau 5 tahun ada mungkin Jack Ma juga, Alibaba sana menyiapkan odong-odong ya. Karena kan hobinya masih odong-odong. Ini itu gunakan itu. Ini adalah satu bentuk serangan cyber yang tidak kelihatan karena menyerang otak kita. Dari big data tadi, kemudian itu adalah satu contoh kecil ya, dari big data tadi akan diakumulasi dalam bentuk satu sistem yang namanya artificial intelligence. Jadi wajahnya siapapun yang ada di sini itu sudah masuk di sana. Dan dibentukkanlah yang namanya drone. Di satu diberikan isi kecil aja berapa gram, kemudian diterbangkan, dan itu katanya tadi tidak bisa dihentikan. Bahwa pada saat AI nantinya semakin sempurna, maka inteligensi manusia akan sangat-sangat jauh tertinggal dibandingkan ciptaan mereka sendiri. Dan momen di mana sebuah super AI nanti berhasil dibuat, maka itu akan mengawali peradaban baru umat manusia dengan percepatan yang sangat dahsyat. Dan saya khawatir manusia tidak akan mampu menghandle percepatan itu. Skenario di mana AI akan berperan dalam teknologi sangatlah berbeda dengan era perkembangan revolusi industri pertama hingga keempat yang masih dalam jangkauan manusia. Saya akan memberikan beberapa analogi mengenai seberapa mengerikannya super AI ini nanti, yang kemungkinan besar akan segera diwujudkan. Andreas Kaplan dan Michael Henlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Ketika AI mencapai tahap tertentu, manusia hanya perlu memasukkan seluruh data lengkap mengenai ilmu pengetahuan yang ada dalam kehidupan ini ke dalam sebuah AI. Khususnya masa di mana manusia berhasil mendekode berbagai hal dari tubuh manusia seperti DNA, genetik, maupun sistem syaraf. Begitu juga dengan semua ilmu pengetahuan yang telah ditemukan seperti rumus matematik, fisika, kimia, maupun biologi. Maka bukan tidak mungkin, berkat AI, obat kanker maupun HIV akan dapat ditemukan dalam hitungan menit bahkan detik saja. Nuklir itu udah kuno, udah obsolete. Tapi ini yang lebih mematikan, dan pasti kena. Kira-kira melihat wajahnya, saya nggak mau ini, kalau bukan Akbar, itu Akbar, nah langsung mendekati, bang, sudah pasti akan lewat. Bayangkan kalau drone atau swarm itu dengan senjata sudah masuk datanya di data tersebut adalah wajah-wajah dari seluruh calon perwira remaja sebanyak 724. Ya. Sudah, besok pagi presiden bingung siapa yang mau dilantik. Ini asumsi seperti itu. Jadi tidak akan pernah bisa dihentikan dan tidak pernah tidak kena sasaran.